Filipina Lovers, jangan lupa like, subscribe, dan bagikan. Serta klik tombol lonceng untuk mengetahui berita terupdate selanjutnya. Jangan lupa berkomentar ya guys. Foto bareng Wijin saat liburan di Singapura, pose genit Gisela Anastasia jadi perbincangan. Gisela Anastasia masih menikmati liburan bersama Wijaya Saputra alias Wijin di Singapura. Kali ini Wijin membagikan sederet foto mesra bareng Gisela yang menuai pro kontra. Dilansir dari Wokeren, Gisela Anastasia memboyong putri kecilnya, Gembita Nora Martin, untuk liburan Natal dan Tahun Baru bersama keluarga sang kekasih, Wijaya Saputra alias Wijin di Singapura. Melalui postingan dalam akun Instagram, baik Gisela maupun Wijin telah memamerkan sederet momen bahagia bersama. Terbaru, Wijin memposting foto tengah memangku gembi. Kali ini, Wijin kembali membagikan momen bersama Gisela dalam postingan Instagram pada Senin 30 Desember. Dari 3 buah foto yang dipamerkan, keduanya nampak tengah berlayar. Gisela yang mengenakan kaos lengan pendek dipadukan dengan hot pants nampak memandang Wijin. Dalam foto pun terlihat jelas Gisela yang tertawa riang bersama Wijin. Mantan istri dari Gading Martin itu pun tampak memperlihatkan wajah kocak di foto terakhir. Face recognize tad 2019 almost end, tulis Wijin di keterangan unggahannya. Postingan Wijin langsung ramai dikomentari warganet dengan beragam reaksi. Namun tak terlihat sedikit netizen yang mencibir pose genit Gisela. Walau demikian, netizen lain mendoakan hubungan Gisela dan Wijin selalu langgeng. Pantatnya gak bisa biasa aja ya mbak, tulis akun. Pantatnya kenapa harus nonggeng begitu, sambut akun @grace. Didengek-dengekin banget buset emak-emak, tambah akun @jenaka. Emang harus gitu banget ya pose genitnya pinas. Emang harus gitu banget ya posenya gin pisan, seru akun. Biasa aja kelas posenya, imbu akun. Langgeng ya, suka lihat kalian berdua, komentar akun. Langgeng ya, sahut akun @dota. Mbak Gisela kelihatan bahagia banget, kata akun @ikhlas.